Genevieve, how you say how are you in Spanish? ¿Cómo estás? Dan alhamdulillah kebetulan paspor anakku juga sudah jadi teman-teman. Uang bonusnya Boke belikan tiket untuk suami dan anakku nanti insya Allah bakal liburan ke Hong Kong. Mantul. Good afternoon, everyone. This is already 12 p.m. She just woke up. OMG, I don't know. It's 12:05 p.m. And she just woke up, so now she's eating her breakfast. I know it's weird, but when it is like Saturday and Sunday, I will wake up late. Saturday, you can't wake up too late. Otherwise, you late for your piano lesson. And it is like Sunday, I will wake up very late because why not take a rest? Jam 12 siang bangun, ya Allah, aku di Indonesia nang wis dikobrol-kobrol pasti. Macam apa jam 12 bangun anak gadis? Gak ada ya di kamusku ya. Genevieve, how you say how are you in Spanish? ¿Cómo estás? Then how do you say how about you in Spanish? You too? Hmm? You too? You too? Really? Oh. Now you good in Spanish? Not yet. It's still learning, isn't it? I learned a lot from Charlotte. Oh, I see. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia. Jadi, teman-teman, kemarin kan Boke sempat cerita dapat bonus 1 bulan gaji dari majikanku dan alhamdulillah kebetulan paspor anakku juga sudah jadi, teman-teman. Jadi, dia sudah bisa insyaallah sudah bisa traveling ke Hong Kong. Karena alhamdulillah Boke dapat rezeki dadakan, rezeki tiba-tiba dari majikanku. Akhirnya uang bonusnya Boke belikan tiket untuk suami dan anakku nanti insyaallah bakal liburan ke Hong Kong. Untuk bulannya masih Boke rahasiakan, tapi karena kemarin kebetulan ada tiket promo, jadi Boke langsung check out aja, langsung pesan penerbangannya. Nah, seperti ini nanti aku kasih lihat. Ini etiketnya udah terbit. Apa sayang? I'm eating chips and eating my meat. Okay, go. It's okay, no problem. Jadi ini tuh apa ya, semacam impianku banget untuk bisa bawa anakku ke Hong Kong ya, mungkin untuk sekedar jalan-jalan atau mungkin melihat bagaimana apa sih Hong Kong itu, terus gimana sih Hong Kong dan seperti itulah teman-teman. Ini impianku sejak lama banget, jadi udah kayak beberapa tahun yang lalu dan kebetulan bikin paspor juga ada masalah di buku nikah dan kemarin sudah diperbaiki dan segala macam. Alhamdulillah akhirnya paspornya sudah bisa terbit ya untuk paspor anakku. Dan kebetulan suamiku juga memang sudah punya paspor sebelumnya karena dia sempat kerja jadi TKI juga di Taiwan. Akhirnya kedua-duanya sudah bisa punya paspor dan insya Allah sudah bisa datang ke Hong Kong untuk mengunjungi ibunya di sini. Karena sebenarnya cutiku itu masih lama teman-teman. Aku punya jatah cuti kan 2 bulan. Nah, kemarin itu mungkin cuma ambil 2 minggu lebih lah kayaknya, hampir
18 hari. Kemudian karena masih banyak sekali sisa-sisa cutiku, jadi tahun ini aku bilang sama majikanku, karena kebetulan ada tiket promo dan aku sudah izin sama majikanku, akhirnya aku terbitkan tiketnya, kayak gitu loh teman-teman. Insya Allah mereka bakalan ada di Hong Kong selama 8 hari. Dan nanti kalau misalnya ada sesuatu atau apapun ditanya-tanya sama pihak imigrasi mau ngapain di Hong Kong, nanti majikanku adalah si penanggung jawabnya, kayak gitu loh teman-teman. Tapi insya Allah untuk tahun ini memang Hong Kong lagi promosi atau semacam apa ya, Hong Kong lagi membuka border lagi untuk para traveler untuk jalan-jalan ke Hong Kong, kayak gitulah, untuk sekedar shopping, ya pokoknya datang ke Hong Kong, intinya kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan semua prosesnya dilancarkan. Ini pasti banyak banget teman-teman yang ini penasaran nanti reaksi Genevieve ketemu anakku ketemu sama Genevieve, tapi itu belum di ini ya, belum dipikirkan, karena aku sendiri juga takut nanti, takutnya saling cemburu, saling jealous, nanti aduh susah teman-teman, itu aku gak bisa ngebayangin itu. Jadi pada intinya alhamdulillah anak dan suamiku bisa datang ke Hong Kong insya Allah atas izin Allah, dan aku seneng banget teman-teman. Ini lagi cari-cari penginapan dan segala macam, kemarin sempat ditawarin juga untuk nginep di rumah saudara majikanku, karena di sini gak mungkin ya, kemungkinan aku nginep di sini nanti bertengkar sama dia. Jadi ini masih cari penginapan dan segala macam. Mudah-mudahan lancar, amin. Ya Allah, alhamdulillah aku juga dapat rezeki. Kemudian mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya teman-teman ya. Nah, jadi setelah makan biasanya aku selalu suruh dia bawa piring atau mangkoknya itu ke dapur teman-teman. As always ya. Ini menjadi kebiasaannya dia. Walaupun kadang-kadang dia lupa, tapi tetap aku harus ini suruh dia bawa. Mangkoks are delicious. I like cheese. I like you more. Aduh, ini anak bagaimana? When your mom sees this, she's gonna be sad. Why? Money. It's all about the money, money. When your mom sees this video, she's gonna be. No? No, it's okay. This is the new one. It has dogs. Ini selalu ya, always, setiap kali makan. It's not just for content. It's as always. She always did. All the time. Okay, go what? Do your homework. Do what? This one. If you finish your food, then you put it inside the kitchen. Pokoknya sudah selesai kerja ya. Hampir selesai, bukan sudah selesai, masih banyak. Nah, ini makan siang dulu karena aku sudah nrek-tek, guys. Nrek-tek itu bahasa Indonesianya gemeteran. Karena kelaparan. Hari ini adalah telur dadar Indonesia, kemudian seperti biasa sambal mentah, terasi kayak gini. Dan ini adalah sayur, kalau di Hong Kong namanya choy sam ya, teman-teman. Atau sayur apa sih, choy sam lah pokoknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan everyone. Udah kembeleceran. Aduh, kelaparan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Mantul. Genevieve lagi di toilet. Kalau weekend itu aku kerjanya harus cepat-cepat karena dia ada les di luar kan. Nanti les renang, kemudian pulang ke rumah kayak gitu teman-teman.
Mantap. Masya Allah. Habis guys, alhamdulillah. Alhamdulillah habis ini mungkin mau suruh dia untuk Alhamdulillah habis teman-teman semuanya ini mungkin mau suruh Genevieve untuk merapikan tas sekolahnya untuk dibawa besok ke sekolah, oke? Deleka, tingkai mencucu. Halo Fatih, cap sipal, dia udah selesai guys. Hai Fatih, cap sipal sin. Rumahku masih berantakan, cepet. Cepet. Say bye-bye to everyone. See you next video teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. HP-nya guys. Aduh tolong.